Udah diomelin nih. Bukannya gitu sayang, mama itu cuma pingin ditelepon sama kamu, ditanyain kabarnya sama kamu. Ini mana? Kamu kan gak pernah. Mama udah ya. Aku lagi buru-buru nih mau ke kantor. Bangunnya juga telat dan aku lagi sibuk di kantor. Ntar kalau urusan kantor udah kelar, aku pasti telepon mama kok. Udah ya ma, aku mau mandi nih. Ntar dulu, mama kan belum selesai ngomong. Emily. Bye mama. Pagi-pagi tuh harus dilalui dengan senyuman biar hari-hari lo cerah. Nah gitu dong, kan cantik kalau senyum. Hello Tasya, lo buta ya? Masa senyum kayak gitu lo puji sih? Daripada lo semua ribet ngurusin senyum gue, ini kerjain deh tuh kerjaan. Ingat deadline. Coba dikirim dulu. Guys, Nagita hamil. Ya ampun, akhirnya Rafathar punya adik. Vira, ngagetin orang aja lo pagi-pagi. Wow, istrinya Mbak Im Wong, Paula ikutan hamil juga nih. Barengan apa gimana ya? Vira, ya? Boleh minta file yang kemarin nggak? Oh, file. Kirain mau nanya adiknya Kiano, cerita cowok. Nih. Thank you. Guys, nongs yuk. Yuk. Yuk, pas banget nih gue lagi kangen makan paru pedesnya, beuh. Gue sih kangen butterfly cocktailnya. Em, ikut yuk. Enggak deh, kan gue capek, habis istirahat aja di rumah. Maaf, gue duluan ya. Bye. Kapan ya Emily bisa berubah? Bisa main gitu sama kita? Pasti ada waktunya kok, udah tungguin aja. Dah, kalau nungguin mulu keburu tua. Yuk, berangkat. Jutek banget sih, suara lu udah kayak gak ada semangat hidup. Cerita kali kalau ada apa-apa. Ya lo kan tahu gue emang udah gak punya semangat hidup. Kenapa sih? Masih kepikiran Randy. Get over it lah. Udah lama juga kan. Gila ya, dia benar-benar ngerubah kepribadian lo banget. Lo sadar kan? Lo tuh udah berubah drastis banget dari Amelia yang gue kenal dulu. Udah, gak usah bahas dia. Lagian gue juga udah terbiasa kok dengan diri gue yang sekarang. Lo kan tahu impian gue. Kalau tiba-tiba gue dikasih satu permintaan, gue bakal minta langsung loncat ke masa depan gue. Sehari juga gak apa-apa deh. Paling enggak gue tahu jodoh gue siapa. Jadi gue gak harus ngerasain hari-hari gue yang kayak gini lagi. Hidup tuh harus dijalanin, Em. Ya ini kan gue lagi ngejalanin, Sandra. Iya. Ya udah, gue mau tidur dulu nih. Udah jam 11 di sini. Sering-sering hubungin gue ya. Jangan nunggu dihubungin mulu lo. Bye. Bye. Satu, dua, tiga. Eh, lepas mulut. Bagus banget fotonya. Gila, cantik banget gue. Kalau kayak gini caranya, cowok gue makin terpapak-papak nih sama gue. Makasih ya, Bu. Kamu the best ya. Good, makasih ya. Gini caranya sih, cowok gue gak bakal ngerik cewek lain. Sama-sama, guys. Sekarang have fun dulu ya. Iya, ada kerjaan di kamar. Kalau ada apa-apa, tinggal pakai aja. Oke, iya, iya, iya. Guys, gue minggu depan, Emily ulang tahun loh. Oh iya, dia
nyangka gue ada Gemini yang kayak gitu. Tapi kenapa dia jarang nongkrong ya? Kayak flat aja gitu hidupnya. Apa mungkin dia masih galau ya? Ya kali, Sya masih galau. Dia tuh putus dari Reni 2 tahun lalu. Tapi bisa jadi sih, kayak trauma gitu kali ya. Tapi tuh katanya kalau Gemini emang sama orang tuh susah banget. Dia sayang banget, makanya bisa bertahun-tahun. Ya udah, kita tuh ajak aja dia terus kalau lagi di kantor. Kita ajak pergi terus. Mau enggak mau itu urusan belakangan. Iya benar tuh. Oh ya guys, by the way gue udah harus pulang nih guys, takut kemalaman. Bentar. Nanti tuh gue dijemput cowok gue. Mau bareng aja enggak? Baik kok cowok gue. Bisa oh, boleh tuh. Guys, bentar deh. Kayak cowok gue udah mau nyampe. Kok juga udah ya? Itu dia. Telat banget, macet banget, sumpah. Guys, kenalin. Oh iya, halo Robby. Robby, hai. Robby, hai semuanya. Mereka break sama kita kan? Apa-apa dong? Gak apa-apa, tenang. Enak lah, malam-malam cuy pada balik sendiri. Apalagi teman-temannya Amanda, iya kan? Gila, gentle banget. Iya lah, cuy. By the way, zodiak lo apa, Rob? By the way, zodiak gue Scorpio. Scorpio? Iya kenapa? Kakak gue juga. Tapi kalau kakak udah gue... dong, temen panjang. Bahasa di jalan aja yuk. Yuk. Aku sini toilet dulu ya sebentar. Aku belum pipis. Oh gitu. Boleh, kamu tunggu di bawah aja ya. Yaudah, tapi jangan lama ya. Iya, mau lama. Okay. Tunggu sebentar ya. Iya. Hai. Lu kayak pernah liat gue deh. Pernah liat gue ya? Enggak. Masa sih? Gue pernah liat lu? Masa depan. Gue boleh isi duduk kan? Boleh. Hai Robby. Hani. Iya saya. Oh nama lu Hani. Lu pikir lu manggil gue Hani. Tapi gue jawab, iya sayang. Hani, gue boleh minta ini lo? Kamu mau sampai cewek? Enggak sih. Eh belum tau nanti. Pas gue udah minta ide lo. Robby! Gue sabar, Man. Jangan nangis lagi ya. Laki-laki kayak gitu mah emang udah kelihatan buaya dari awal. Iya, Man. Udah yuk. Nanti dia juga kena karmanya sendiri kok. Gue tuh sedih banget. Gue pikir hubungannya tuh udah serius. Dia bahkan sampai beliin gue cincin. Ada apaan nih? Ini, siapa dia diselingkuhin sama cowoknya. Kegep langsung lagi, ngajak cewek kenalan. Lo tau kan rasanya diselingkuhin? Hubungannya tuh udah serius banget. Lo tau kan rasanya disakitin? Iya gue tau, Man. Gue paham kok. Sabar ya. Lanjutin kerjanya aja yuk. Semangat ya, Man. Semangat ya, Man. Terima kasih, guys. Please, 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 go away. Go away, go away, go away, please. Kenapa? Jangan lupa ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, sama dia. Lo tuh kenapa, Em? Kita tuh pengen lo cerita, biar kita juga tahu keadaan lo kayak gimana sekarang. Iya, Em. Perasaan gue yang abis diselingkuhin, kok lo sih yang jadi kayak gini? Gue juga gak tahu sih gue kenapa kayak gini. Tapi emang sometimes, memori pahitnya masa lalu gue tuh suka muncul gitu aja. Dan ya, hasilnya gue kayak gini. Memori pahit apa, Em? Keluarga atau percintaan? Hubungan gue yang kemarin, Fir. Randy. Em, lo diselingkuhin Randy sampai batal nikah itu udah setahun yang lalu, Em. Efeknya masih kayak gini sampai sekarang. Sebenarnya lebih rumit daripada itu sih, Man. Udahlah guys, lupain aja. Toh, gue juga udah baik-baik aja kan sekarang. Ya udah, tapi kalau mau cerita, kita siap dengerin lo kok. Kali aja ada yang bisa kita bantu. Thank you, Erin. Permisi, Bu Emily. Panggil sama Bu Manager sekarang. Gue duluan ya, ruangannya dulu. Ada apa, Mbak? Tadi katanya kamu lagi kurang sehat, terus teriak-teriak di toilet, bener? Perasaan saya gak ada teriak, Mbak. Udah lah,
sama gue gak usah kaku. Gue itu nganggep lo adek gue. Sampai sekarang juga gue masih care sama lo. Thank you lo enggak. Tapi beneran kok, saya gak kenapa-napa. Masih mikir adek gue. Mbak Catherine panggil saya untuk ini. Udahlah, lo anggap aja kita lagi gak di kantor dan gue bukan bos lo. Saya gak tahu harus jawab apa enggak. Gue cuma mau lo jujur. Karena gue gak mau lo tertekan sama adek gue. Karena gue juga merasa bersalah sama lo. Mbak, itu udah masa lalu. Dan Mbak Catherine gak perlu merasa bersalah juga. Masa lalu? Tapi lo gak bisa lupain sampai sekarang. Maksudnya apa ya, Mbak? Ya gue aneh aja. Karena lo yang gue kenal itu periang, aktif. Dan sekarang apa? Lo berbeda 180 derajat dari lo yang gue kenal. Maafin gue, Mbak. Lo belum bisa move on. Come on, Em. It's been a year. Mbak Catherine, I'm so sorry. Tapi emang gak tau apa yang saya lewatin dan saya jalanin. Ya karena lo gak pernah cerita sama gue. Coba kalau cerita. Terus kalau saya cerita sama Mbak Catherine, Mbak Catherine bisa bantu apa hidup saya? Mbak Catherine bisa jamin saya bahagia. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa jamin itu, Mbak. Terus buat apa saya cerita? Ya karena kita dulu dekat dan lo udah gue anggap adek gue sendiri. Iya dulu. Tapi gak setelah adek lo hancurin hidup gue. Dan lo seakan-akan buta. Padahal lo tahu nyatanya. Waktu gue dijat sama seluruh keluarga besar lo, lo ngapain, Mbak? Ya, gue mesti balik ke ruangan gue. Dan maaf gue gak sempat. Soalnya terus jadi kan yang bilang, atau bilang gak di kantor. Cassandra gak bisa dihubungin sih. Lagi butuh juga. Coba Elis deh. Ih, apaan sih, Liz? Gue aja gak kepikiran ke situ. Gue lagi butuh advice nih. Sahabat gue tiga-tiganya gak di Jakarta. Makin susah deh hidup gue. Serius nih kayaknya? Kenapa lo? Liz, menurut lo, gue masih resign gak sih dari kantor? Hah? Kok tiba-tiba resign? Emang lo ada masalah apa di kantor? Ya lo tahu kan bos gue siapa? Oh, Liz, gue lupa. Kayaknya Reni. Yap. Gue nahan, Liz, tapi lama-lama ya emang gak sehat banget. Gue juga pressure jadinya lama-lama di sana. Wah, lo pressure banget sih. Tambah lagi, lo masih sakit hati kan sama kakaknya Randy. Gue udah maafin Randy dan seluruh keluarganya sih sebenarnya. Kalau lo benar-benar udah maafin, lo gak bakal masih kerasain kayak gini. Ini tandanya lo belum ikhlas. Semakin lo gak bisa maafin orang yang jahat sama lo, semakin lo dendam. Perasaan kayak gini tuh udah bakal selamanya ngantuin lo. Jangan satu-satunya supaya hidup lo juga tenang, lo harus maafin dengan terus ikhlas. Thank you ya sarannya. Yaudah deh kalau gitu. Stay safe ya, Liz. I miss you lo. Jordi, ketemu di sini. Kalian saya kenal.
karena manajer lo teman sendiri. Biasa pasti ya. Iyalah, kita kan sering di diskon. Kalian kenal dari mana? Jadi gue kenal Amanda, abis itu jadinya Jordi kesini. Aku gak kenal ya sama temen-temennya. Yaudah deh, kalian have fun ya. Gue aduh, sama gila kan. Thank you. So, Jordi, zodiak lo apa? Kaget ya Jor, maklumnya tentu kayak gini. Tahu anaknya zodiak banget. Iya, zodiak itu kan baca tahu. Gak apa-apa, santai, gue kurius. Fix, kenalin sama Emily. Cantik kok Jor, cocok juga sama lo. Nih, fotonya. Dan pas banget, dia tuh besok ulang tahun. Nah, kita mau surprise dia nih di sini. Lo ikut ya? Di sini juga kok. Satu masa aja sih. Nah, kebetulan kita juga mau beli proper nih buat acara ulang tahun dia besok di kantor. Ikut aja yuk. Ayo, boleh. Gue sama Jody juga gabut kan. Gue ngikut aja yang bener. Nah, kan kalau zodiak udah match nih, apapun bakal dilancarin. Hey, birthday. Yo, wish dulu. Hey, wish kamu apa tadi? I wish aku dikasih kebahagiaan selamanya. Gitu doang. Gak pentingnya kebahagiaan kita. Sampai kita nikah gitu, peduli diri kamu doang. Bahkan kamu aja gak mention sama aku. Ren, bukan itu maksud aku. Maksud aku bahagianya juga sama kamu. Yang lo punya tuh cuman gua. Yang peduli sama lo juga cuman gua. Gua bela-belain kayak gini buat siapa? Buat lo. Ren, maksud aku bukan kayak gini. Ah, bullshit! Lo tuh sama sekali gak ngehargain gua. Mau punya masa depan sama siapa lo? Banyak cowok lo. Murahan. Ren, kamu tuh bikin ini jauh. Gawah! Cheers.
fisik lagi. Pasti cowok tuh ngerasa beruntung banget bisa deketin lo. Enggak juga. Kalau cowok beruntung deketin gue, harusnya mereka gak nyakitin gue. Siapa sih yang berani nyakitin gue? Apalagi kalau udah pernah nyobain. Maksud lo apa? Nyobain? Lo tau gak cowok-cowok kayak lo yang bikin gue gak suka kenalan sama cowok lagi, tau gak? Pergi lo! Apa sih? Cil aja dong! Pergi! Cowok brengsek! I hate being here, I just wanna go to my future! Maaf ya aku tinggalin dulu, abisnya kamu masih tidur. Aku gak tega bangunin. Biar kita ketemu Mas Abi dulu ya. Mas Abi, kenalin, ini Emily. Halo Mbak, Abi. Akhirnya bisa ketemu juga ya. Mas Darwin ini sering ngomongin tentang Mbak Emily loh. Akhirnya baru bisa ketemu lagi. Jangan bikin saya malu lah. Mas Abi ini desainer paling bagus di Jakarta. Jadi saya percayakan semua ke Mas Abi. Bisa aja Mas Darwin ini. Kamu udah sarapan belum? Belum. Mbak, Mas. Saya pengen pesan satu peanut butter bread sama mango juice. Kok kamu tahu aku suka peanut butter? Kok kamu masih nanyain? Ya aku kan suami kamu, pasti aku tahu lah. Mbak, Mas Darwin ini udah hafal banget sama Mbak Emily. Sebentar. Saya udah kenal nih sama Mas Darwin udah hampir 10 tahun sih. Dari dulu sampai sekarang, saya salut sih sama beliau. Terus tuh orangnya udah baik, penyayang, terus pekerja keras. Sekarang ya pengusaha muda. Gak salah sih dapat istri cantik kayak Mbak. Makasih Mas Abi. Nah sekarang kan kita ke desain cafe nih Mbak Emily. Nah saya kan gak tahu nih seleranya Mbak nih seperti apa. Tapi yang saya tahu nih kalau Mas Darwin suka dengan interior industrial. Nah kalau si Mas Darwin ini kalau setiap meeting nih pasti aja ke cafe dengan interior industrialnya ini. Nah saya yakin sih kalau si Mas Darwin ini pasti kalau semua kafe yang ada di Jakarta dengan interior industrial pasti udah dikunjungin semua sih. Kalau gitu untuk desain kafe yang ini kayaknya interiornya industrial juga. Soalnya saya juga suka Mas, biar Darwin kalau mau meeting di kafe sendiri aja. Wah, perfect banget tuh, seleranya sama. Kenapa? Bad news, sayang. Tadi CEO dari Bali nelpon. Dia minta meeting sama aku karena ada proposal yang mau diajuin. Oh, ya udah enggak apa-apa, aku ngobrol berdua aja sama Mas Abi. Serius enggak apa-apa? Enggak apa-apa, it's okay. Tapi aku janji sama kamu besok aku bakal pulang. So we're gonna spend time dulu. Okay. Mas Abi, diskusi sama Emily aja ya. Oke, okay, aman Mas Darwin, santai. I love you. I love you. I love you too. Grogi di depan orang. Aku pergi dulu ya. Bye. Yeah.
Siap Mas Darwin, hati-hati di jalan ya. Pasti. Darwin. Halo sayang. Hai. Udah bersih-bersih? Ganti baju? Gosok gigi udah belum? Udah. Kamu lagi ngapain? Aku lagi kangen sama kamu. Kan baru tadi ketemunya. Iya, tapi kan aku udah kangen. Pengennya deket terus sama kamu. Emily, tutup mata kamu. Dan biarin aku aja yang ngomong ya. Aku gak bakalan berhenti untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Karena kamu ada di dalam hidup aku. Aku berterima kasih untuk kamu. Wanita yang paling cantik, paling kuat, paling sabar, dan paling setia. Dan yang paling aku sayangin. Aku bakalan selalu berusaha untuk jadi lebih baik dan buat kamu bahagia. Karena tugas aku sekarang sampai selamanya itu bahagiain kamu. Sekarang kamu tidur ya. Sampai ketemu besok. I love you. Gue tuh liat dari sana kemarin, ada di ekspor gue.
sama nih, baru kali ini deh gue dalam sehari nonton 2 muka. Oh guys, maaf ya, gue jadi gak enak. Lain kali kalau gue pergi sendiri aja deh. Kayak gitu, Parah lu, Fir. Parah lu, Fira. Yaudah, mau pulang aja. Udah, gak apa-apa. Gue itu balik sendiri. Kalau kalian masih mau disini, disini aja. Gak usah, balik aja yuk. Gue juga gak tahu mau ngapain lagi. Iya sih. Yaudah, yuk. Sampai Jakarta semalam. Mau ngabarin lo tapi kok udah nongol aja di sini. Banyak banget yang mau ceritain. Really? Yes. Gitu kali ya. Gue lagi ngalamin sesuatu. Tapi kayaknya kalau gue cerita orang-orang enggak bakal percaya sih. Jadi sahabat lo ini sama kayak orang-orang gitu. Ya bukan gitu. Panjang ceritanya. Lo siap enggak? Go on. Well. Kan kenapa gue bilang kalau gue bilang ke orang-orang mereka nggak bakal percaya. Sekarang yang pengen gue tanya adalah apa yang lo lakuin setelah lo tahu itu feature lo? Gue nyari Darwin kemanapun, gue nyari dia ke kafe-kafe yang dia suka, tapi sampai sekarang gue nggak ketemu sih sama Darwin. Salah nggak sih? Salah. Maksudnya? Ini tuh ibarat buku ya, Em. Lo itu cuma baca buku dari halaman pertama, terus lompat ke halaman terakhir. Supaya lo ngerti buku itu. Lo kan harus baca setiap halamannya. Kayak hidup lo aja sekarang. Lo tahu nih endingnya lo sama siapa. Tapi lo gak tahu jalannya atau prosesnya untuk dapetin endingnya tuh kayak gimana. Bingung kan? Stop cariin Darwin. Lo harus fokus ke diri lo sendiri supaya lo bisa jadi versi yang lebih baik. Lo maafin, lo tinggalin, lo lupain segala sesuatu atau orang-orang yang toksik di dalam hidup lo. Yang penting, lo harus bisa berdamai sama diri lo sendiri. Lo harus punya inner peace. Supaya pikiran lo tuh positif. Kalau pikiran lo positif, semua juga pasti bakal yang datang positif ke lo. Thank you, Lori. Gue gak tau deh hidup gue kalau gak ada lo gimana. I know, we always need you, right? Pagi, Mas. Morning, guys. Muka pada tegang-tegang banget. Pagi-pagi tuh harus diawali dengan senyuman. Biar hari-hari lo cerah. Ya gak, Lin? Apaan lagi nih ngerasa gini anak? Iya, Em. Coba deh, lu cerita lu kenapa? Gak boleh kayak gitu. Seharusnya kan kita senang Emily bisa kayak gini. Benar, kalau kayak gini kan gemilnya jadi kelihatan. Ih, siapa lagi? Semua staff, after lunch kita meeting ya. Ada announcement dari CEO. Okay. Thank you. Selamat siang semuanya. Yeah. Well, as you guys can see, our lovely manager Catherine Barr is no longer here with us. Catherine bertugas untuk kerja karena perusahaan ini di Hong Kong. Tapi kalian gak perlu khawatir karena udah ada manager pengganti yang pastinya juga berpengalaman.
So, welcome our new manager, Raju. Too late, you got a new lover.
it together. I'll be okay, it's okay, you can go. If you ever wanna cry, my shoulder's here for you.